Hai sobat, kembali lagi dengan channel Picok HD. Game bertemakan open world memang menjadi salah satu konsep tipe permainan yang cukup banyak digemari oleh sebagian besar gamers. Jadi tidak heran jika ada permainan dengan konsep seperti itu pastinya sangat diminati untuk bisa dimainkan di berbagai macam perangkat, tanpa terkecuali di perangkat Android. Nah dan begitu, dalam kesempatan video kali ini, Picok HD akan merekomendasikan game Android bertemakan open world dan juga memiliki fitur offline yang menjadi salah satu kelebihannya. Karena Picok HD akan merekomendasikan berbagai macam tema game yang menarik untuk kalian mainkan di setiap minggunya. Oleh karenanya, untuk kalian yang belum menjadi bagian kami, klik dulu tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan informasi update seputar game dari kami. Dan berikut 5 game Android Offline Open World terbaik 2020 versi Picok HD. Niemen Legends. List game yang pertama dalam video kali ini merupakan salah satu jenis konsep tipe permainan yang menyerupai dengan Skull pertamanya. Nah, di seri barunya ini, game yang satu ini memiliki kesan permainan yang tergolong cukup baik dan ditambahkan berbagai macam efek dan juga beberapa fitur yang dikemas cukup menarik. Untuk alur gameplaynya, para pemain sendiri akan berpetualang di suatu wilayah fantasi dan ruang lingkup yang terkesan cukup menarik. Para pemain sendiri juga akan mendapatkan perbedaan cuaca seperti panas ke musim hujan dan juga perbedaan waktu dari malam ke waktu siang. Selain itu, para pemain juga bisa melakukan berbagai macam hal seperti berenang, memanjat pohon, dan sebagainya. Pocket Bullet. List game berikutnya yaitu ada salah satu game bertemakan simulasi dan dipadukan elemen open world. Simulasi yang ada di game ini yaitu dengan tema simulasi membangun sebuah dunia tanpa adanya batasan. Dan begitu, para pemain bisa membangun berbagai macam hal seperti bangunan, jalan raya, tempat bertani, berbagai macam gendung, dan sebagainya. Game ini sendiri juga menawarkan ratusan item yang bisa kalian gunakan untuk bisa menambahkan fitur-fitur di setiap bangunan yang sudah kalian bangun. Para pemain sendiri juga bisa menjadi penduduk di salah satu kota yang sedang kalian bangun dan berkonsep FPS. Among the Dead Ones. Jika kalian sedang mencari game bertemakan open world dan memiliki konsep latar zombie, mungkin game satu ini adalah jawabannya. Nah di game ini, kalian akan memainkan salah satu karakter yang harus bisa bertahan dari berbagai macam kawanan zombie di wilayah tersebut. Selain bertahan hidup di wilayah zombie, para pemain juga bisa melawan para zombie tersebut dan menggunakan berbagai macam tipe senjata yang telah ditawarkan di game ini. Tidak hanya senjata saja, kalian juga bisa mengumpulkan berbagai macam item yang berguna untuk bisa bertahan hidup demi kelangsungan hidup kalian. Selain itu, para pemain sendiri juga bisa memainkan game ini dan mode multiplayer, namun harus bisa terkoneksi dengan internet. Game Town Story. List game berikutnya yaitu ada salah satu game bertemakan open world yang menyerupai dengan game GTA. Nah, dan memiliki konsep seperti itu, dan kata lain, para pemain sendiri bisa mengendarai berbagai macam tipe kendaraan yang bisa kalian temukan di game ini. Selain mengemudi, para pemain sendiri juga bisa menyelesaikan berbagai macam tahap misi dan kesulitan yang akan dihadapi cukup berbeda-beda. Dari tablet game ini, game satu ini menawarkan penjanjian grafis yang tergolong cukup baik untuk sekelas game berkonsep mobile. Steel & Flesh 2. Dan game penutup dalam video kali ini merupakan salah satu jenis game bertembakan open world dan konsep gameplay peperangan kerajaan. Dan berarti, kalian sendiri akan memimpin sebuah aliansi pasukan dari berbagai macam wilayah yang akan kalian temukan. Para pemain sendiri juga bisa membeli berbagai macam item seperti pedang, baju perang, makanan, dan sebagainya melalui konsep perdagangan pada masa kerajaan. Selain melakukan perdagangan, para pemain sendiri juga dituntut untuk bisa melakukan aksi pertarungan dan konsep TPS yang terkesan cukup menarik untuk bisa kalian mainkan. Dan itulah yang game Android Offline Open World terbaik versi kami yang sudah kami rekomendasikan untuk kalian mainkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Viewers game lebih cocok ada simple game, simple enjoy.